kalian sudah muak dengan kondisi politik di negeri tercinta ini. Namun kalian pasti cinta dengan produk-produk meme yang dihasilkannya. We have technology. Kemudian juga ada kecemasan. Apa sih mbak, orang cuma si pos doang kok. TV itu keras ya. Ketidakpercayaan pada demokrasi, pada politik, dan justru akan memperlebar atau memperbesar golput. Justru itu malah makin bagus, mbak. Tapi bukan dari free speech ini. Di saat para pendukung kedua kubu Pilpres mulai melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kepopuleritasan para paslonnya, datang seorang capres dan cawapres baru, aka poros ketiga dari peserta Pilpres 2019, yang membuktikan bahwa merekalah yang terbaik, maha asyik, dan tak pernah syirik. Inilah trailer kocak Nur Hadi Aldo atau Bildo. Mari kita lupakan sejenak tentang kasus VI yang sedang menjemput Rizky di tahun 2019. Saat ini, datang seorang paslon nomor urut 10 yang mampu meredam panasnya gejolak Pilpres 2019. Satu itu ketuhanan, dan nol itu ikhlas. Siap lagi kalau bukan pasangan dildo. Semua suka dildo, ciwi-ciwi suka dildo, mini pri suka dildo. Bahkan souvenir pasangan dildo ini juga sudah bisa dibeli dalam bentuk pembuka tutup botol di Pulau Bali. Atau akun kaskusnya Bang Rando. Meskipun banyak media televisi yang menyebutnya sebagai capres dan cawapres fiktif, namun bagi para anggota koalisi Indonesian Trojol-Tronjol Maha Asyik disingkat KONSYIK, Pak Nur Hadi Aldo adalah pilihan yang nyata di hati. Dengan rencana program kerjanya yaitu Kulum atau Kurikulum Pendidikan Tingkat Lanjutan, sebuah program kerja yang membantu para siswa-siswi dalam mengembangkan TT-nya atau etos kerja kompetisi perilaku. I am now going to assault your mind with subliminal messages. Sorry you had to see that. Yang kedua, Indonesia Tanpa Istri Label, sebuah program kerja berbasis digital yang membantu para mama-mama yang khawatir kalau suaminya bawa uang 80 juta. Alexa, show me my baby. Okay. Kami dari Koalisi Indonesia Trojol-Trojol Maha Asik, semakin yakin! There she is. Yang ketiga, Prostat Bau, atau program subsidi tagihan warnet bagi umum. Ini adalah program kerja yang sangat meringankan beban bagi para pecandu billing warnet. Silakan lihat semua bantuannya di buku Visi Misi Dildo nomor 10 tahun 2018 tentang prostat. Yang keempat, Kampung Pantai atau Kampung Terbelakang Pandai Teknologi. Program kerja yang menyediakan akses internet di segala sisi kota dan desa agar kalian bisa nonton YouTube gratis dan mensubscribe channel Rai Buat Trailer. Gila, gue masih gak percaya lo. Keringet lo beneran bisa bikin orang ganteng. Beneran gak ada sisa keringet buat gue nih. Yang kelima, Matamu Pada Jembatan atau Musyawarah Petani Maju Pada Jerat Rambut Kemaluan. Program kerja berbasis statistik yang menghitung kadar kesuksesan dan kebahagiaan para petani Indonesia berdasarkan panjang bulu kemaluannya. Dengan moto kampanyenya, jujur efisien merakyat baik populasi terpercaya disingkat jembuan, dan salam uniknya yang bermakna merakyat ereksi konsistensi integritas alias Meki. What, kok ada Meki di bawah-bawa? Membuat paslon ini terlihat fleksibel dan sangat cocok untuk para pencoblos yang memiliki jiwa wibu, karena calon presidennya juga suka cosplay sebagai anggota Blackpink, vokalis band, TikTok God, dan tokoh-tokoh lainnya. Beginilah cara Nur Hadi Aldo meledakkan gejolak Pilpres 2019.
Beliau tidak memihak manapun, mau paslon nomor 1 atau paslon nomor 2. Dan meskipun pasangan dulunya hanya diusung oleh satu partai, tapi elektabilitasnya sangat tidak bisa ditandingi. Dengan gaya kampanye yang menjual berbagai kaos hashtag semakin yakin dan memberikan berbagai quotes-quotes bijaksana seperti ini. Harapannya Pak untuk para pendukung para capres. Jangan goblok loh. Maksudnya? Meskipun di real life-nya, sosok Bapak Nur Hadi memiliki kepribadian yang sangat santun dengan tutur katanya yang sangat tinggi sekali, sehingga banyak publik yang mengira bahwa beliau adalah seorang lulusan sastra Mesir. Stari bukan bapaknya Ewing HD, Aldo Suparman, Milia menjemput Rizky, penunggu rumah Radir, Lauren masak-masak Rando, dan Easter Egg di setiap program kerja Dildo. Trail Kocak Nur Hadi Aldo. Ya guys, terima kasih kalau sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan itu dia Trail Kocak Nur Hadi Aldo. Mudah-mudahan kalian semua suka ya. Dan inilah beberapa komentar yang bakal gue bacain ya. Check this out. Menuju Indonesian Trojol-Trojol Maha Asyik. Bang, jangan sampai terlena dengan kenikmatan sabun di dunia. Bang, gue nonton semua video lo dalam 2 hari, Bang. Bacain ya. Ayahku adalah anakku yang berasal dari mantan kakekku dan kakek ayah kakekku. Kenapa kalau ayam ganteng jadi I am ganteng? Apa benar paslon Nur Hadi Aldo jadi presiden wibu? Mama, akhirku jadi baskom. Kenapa burung bisa terbang? Apakah ini ulah konspirasi global? Halo guys, kembali lagi bersama saya Jasno Lemot. Tidak semudah itu, Ferguson. Wuk, wuk, wuk. Bang, buat trailer makan sayur kol dengan daging sapi dong. Aku adalah anak Superman, bapakku Batman, ibuku cemen, setiap hari aku mengamen, ketimpa semen jadi Ultraman. Gue kira sebelah kanannya RRQ Lemon itu Ewing HD. Bang, apa benar ayam kampung kalau udah lulus SMA terus lanjut kuliah jadi ayam kampus? Kami wibu salam satu jiwa di bumi ini. Bang, makan daging anjing pakai serkol, ditambah kopi hitam, ditambah rokok sebatang, jadi berapa? Bapak kau ke bioskop bawa senter. Apakah cewek gitaris kalau nolak cowok tinggal mainin kunci G? Bumi bulat atau segitiga, please jawab. Bang, salam buat teman Ani Richman, Fukri, dan Fadli. Salam juga buat yang ngucapin salam. Semoga salamnya sampai kepada yang memberi salam, dan yang diberi salam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Apa benar Saiful Jamil adalah muridnya Burhan? Bang, please terlalu kocak nekopoi bang. Kebutuhan primer. Please bang. Kapan komentar gue dibaca? Tolonglah. Bang, kapan nikah bang? Kalau nikah undang gue ya bang. Haha. Dia gak cinta sama lu. Dia cuma kesepian dan kebetulan ada lu. Ku hanya diam. Menggenggam menahan segala kerinduan. Naon. Sae, ngomong apa lu? Saya baru download aplikasi, jadi saya kasih bintang 3 dulu ya gan. Kakekku ternyata cucuku dan istriku adalah nenekku. FBI, open up. Kucing kuningku kencing di kunci, kunciku dan bitchless segna. Om, mau ngapain om? Jangan om. Bang, bikin terlalu temannya Milia dong, si Kuronaichi. Mentang-mentang nyari duit, nonton YouTube nggak pakai ikan. Maksud saya iklans. Bang Ray, abang jago mograp ya? Jawab bang, enggak. Bang, gue udah like 2 kali malah gue klik like-nya. Bantu aku jadi subscriber. Maksud saya YouTuber. Gue subscriber baru lu bang. Gue pencet tombol subscribe 2 kali. Aku adalah monyet. Terima kasih atas pengakuannya. Seberapa greget lu? Kemarin gue beli pisang Ambon. Terus, pisangnya gue makan, ambonnya gue jitak. Bang, rumah lu samping rumah Pak Kacet ya? Oke, mungkin itu semua komentar dari kalian semua. Terima kasih karena udah terus menunggu trailer kocak ini. Dan sampai jumpa!